Pascal. Oh, it's Los Nichols out. Wanita ini bernama Ashley Smith. Dia adalah ibu tunggal yang memiliki seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Di pagi itu, Ashley sedang mengikuti kelas rehabilitasi karena kecanduan obat-obatan terlarang. Di sana mereka saling berbagi pengalaman satu sama lain. Tidak terkecuali, Ashley pun menceritakan tentang pengalamannya menjadi seorang pecandu. Dia kehilangan segalanya termasuk hak asuh putrinya sendiri. Itu semua disebabkan karena barang terlarang tersebut. I'm Ashley. I lost everything too. Took away my little girl. Said I was an unfit mother. Saat kelas rehabilitasi itu selesai, dia dihampiri oleh seorang wanita yang juga merupakan peserta tersebut. Wanita itu bertanya, apakah Ashley benar-benar berhenti dari kecanduannya? Dia bertanya seperti itu karena melihat raut wajah Ashley yang pucat dan seperti orang bingung. Ashley menjawab, tentu saja. Karena aku ingin mendapatkan hak asuh putriku kembali. Wanita itu kemudian memberikan sebuah buku yang mungkin dapat membantunya. Buku itu berjudul Tujuan Kendali Hidup. Karena buku tersebut dapat membantu proses rehabilitasi seperti dirinya, dia memberi semangat kepada Ashley. Namun setelah wanita itu pergi, Ashley malah membuangnya ke tong sampah. Adegan beralih di tempat lain. Kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Brian. Brian merupakan seorang napi yang akan diadili. Di waktu itu Brian dipindahkan ke pengadilan karena akan disidang. Sikapnya yang tenang membuat para penjaga tidak mengira bahwa Brian sedang merencanakan sesuatu. Saat dia dimasukkan ke dalam selnya, tiba-tiba saja dia menghantam sipir itu dan mengambil senjata serta HT miliknya. Kemudian Brian berjalan menuju ruang sidang. Entah apa yang ada di pikirannya, dia malah menembak hakim dan seorang pengacara yang ada di sana. Orang-orang yang melihat hal itu mereka ketakutan dan bersembunyi di bawah meja mereka. Sedangkan Brian segera keluar untuk melarikan diri. Tapi sebelum keluar, dia sempat menembak seorang polisi yang mengejarnya. Ashley yang sedang berada di tempat kerjanya menonton berita di televisi tentang seorang napi yang kabur dan telah menghabisi 3 orang, yaitu hakim, pengacara, dan seorang polisi. Di waktu yang bersamaan, dia juga mendapatkan kiriman paket yang isinya sebuah buku yang waktu itu dia buang ke tempat sampah. Ternyata teman rehabnya mengirimkan untuk dia agar dibaca. Brian melarikan diri menggunakan mobil seseorang yang dia rampas di jalan, hingga singkat cerita sampailah dia di rumahnya. Ternyata ini adalah salah satu alasan kenapa Brian melarikan diri, karena dia ingin melihat putranya yang baru lahir. Meskipun hanya dari luar jendela, itu sudah membuat dia cukup bahagia. Brian sadar akan dirinya yang dikejar oleh polisi, maka dari itu dia nggak berani bertemu langsung dengan putranya. Dan benar saja, tidak berselang lama polisi mendatangi rumah Brian. Ia lalu bergegas pergi dan bersembunyi dari kejauhan. Polisi yang datang mengetuk pintu dan bertanya kepada kekasih Brian, apakah dia mengetahui keberadaan Brian? Kekasihnya menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Polisi yang masih belum yakin sama pernyataan dari kekasih Brian pun akhirnya mengecek ke dalam rumah, namun mereka tidak mendapatkan bukti apapun.
Di waktu jam kerja, putrinya datang menemui Ashley. Ia memberitahu bahwa di sekolahnya sedang mengadakan acara fashion show. Ia berharap sang ibu bisa menghadiri acara itu untuk dirinya. Di sini Ashley pun berjanji akan datang. Tentu hal itu membuat putrinya tampak begitu senang, karena ini adalah momen langka yang dihadiri oleh sang ibu. Bibi Kim yang juga merupakan pengasuh dari putrinya Ashley mengatakan, agar Ashley tidak mengecewakan serta menepati janji untuk menghadiri acara fashion show anaknya. Start acting like it. You've broken just about everybody 9:30, not a minute later. I will be there at 9:30. Ketika berada di dalam rumahnya, Ashley yang saat itu sedang beberes, mendengar lagi berita tentang Brian di televisi. Seseorang yang mengenalinya memberi pernyataan siapa Brian sebenarnya, bahwa Brian adalah pria yang baik. Sejak kecil dia anak yang penurut dan tidak ada perilaku yang aneh. Tetapi orang-orang di sekitar sering membuli, sering mempermainkan perasaannya. Mungkin karena hal itu dia memiliki jiwa sosiopat. Jadi perbedaan antara sosiopat dan psikopat itu yang sering buat kita keliru di dalam menempatkan kata tersebut. Sekilas sih mirip, tapi terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua kata ini. Kebanyakan psikolog akan mengatakan bahwa sifat psikopati adalah kelainan mental yang sejak lahir. Ini berarti gangguan tersebut diturunkan melalui faktor genetik. Ya, jika ada anggota keluarga yang didiagnosis sebagai psikopat, mungkin aja itu menurun. Sedangkan untuk sosiopat, mereka yang dilahirkan normal tanpa kelainan apapun. Sifat sosiopati lebih mengarah ke perilaku yang dipelajari manusia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan sebagian besar faktor tersebut berkaitan dengan trauma masa kanak-kanak atau bagaimana cara mereka dibesarkan. Psikopat lebih cenderung cerdas, sikapnya dingin, mempesona dan manipulatif, penuh dengan perencanaan yang matang jika ingin melakukan sesuatu. Dan terbukti seorang psikopat sejati memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sedangkan sosiopat sendiri tidak bisa berpura-pura dengan emosinya, artinya nggak bisa mengontrol emosinya. Dia pemarah, nggak berpikir panjang di saat akan melakukan apapun. Di dalam koper, Ashley menemukan sisa-sisa obat terlarang. Dia mencoba untuk menahan godaan tersebut. Namun karena tidak ada orang di sana, tidak ada yang mengingatkannya, dia pun tergoda dan mencobanya kembali. Dalam keadaan memuncak, tiba-tiba Bibi Kim menelpon. Sang Bibi meminta maaf karena selama ini tidak menghargai serta memperlakukan Ashley dengan baik. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ashley yang sedang berusaha lepas dari kecanduannya. I wasn't very nice. I do apologize for earlier. We've been working really hard and proud of you, Ashley. Di tempat lain, pihak kepolisian menghubungi Nyonya Nichols, yaitu ibunya Brian, untuk menanyakan keberadaan Brian. Tentu sang ibu tidak mengetahui, karena Brian tidak pernah pulang ke rumahnya. Nyonya Nichols juga menjelaskan bahwa Brian selama 7 tahun tidak pernah menikah dengan wanita itu. Tapi meskipun demikian, sang ibu sudah menganggap anak sendiri kepada kekasih Brian yang sekarang. I'll be praying for you. Tepat jam 3 dini hari, Ashley keluar rumah menuju mobilnya untuk mengambil pemantik yang tertinggal. Di sana dia melihat mobil seseorang yang mencurigakan. Karena ketakutan, dia bergegas masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba, Brian mengintai rumah siapapun untuk dia bersembunyi. Dia menyuruh Ashley jangan sampai berteriak, kalau tidak dia akan menghabisinya. Ashley pun memohon kepada Brian agar tidak menyakitinya, karena dia memiliki anak perempuan berusia 5 tahun. Brian bertanya siapa lagi yang tinggal di rumah ini, dan mana anak kecil yang ada di foto itu. Ashley menjawab, aku tinggal sendirian, dan anakku ada di tempat lain. Penyelidikan di kantor polisi pun terus berlanjut. Kali ini polisi bertanya kepada psikolog penjara yang bernama Dr. Pratt tentang kondisi Brian. Sang dokter menjelaskan jika Brian mengidap kondisi paranoid, agresif dan juga tidak bisa bergaul secara sosial. Tapi sang dokter meragukan kalau Brian adalah pelaku dari kasus yang dituduhkan kepadanya, yaitu pemerkuskusan terhadap seorang wanita. Karena saat ditanya olehnya, Brian bersikeras membantah tuduhan itu. Makanya dia nggak terima atas keputusan hakim dan menghabisinya. These episodes of paranoia believe that he actually committed the rape, defensiveness, emotional distance. Karena takut Ashley kabur, Brian membawanya ke kamar mandi dan menutup kepala Ashley karena Brian akan mandi. Di sana Ashley bertanya kepada Brian apakah dia memiliki anak.
Brian menjawab kalau dirinya memiliki seorang putra yang baru saja lahir 3 hari yang lalu, dan itu pun diberitahu oleh pengacaranya. Brian mengatakan bahwa tidak ada yang memberitahunya tentang siapa nama sang anak. Dia berpikir jika seluruh orang berusaha untuk menghancurkan dia. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak melakukan tindakan pemerkus-kusan. Dia hanya difitnah oleh pacarnya yang sedang berselingkuh dengan laki-laki lain, serta dijebak oleh sang kekasih. Polisi yang menyadari jika Brian memiliki sebuah HT, mereka berusaha menghubunginya. Brian yang mendengar suara panggilan dari HT itu pun terlihat panik. Pasalnya para polisi menyarankan Brian agar segera menyerahkan diri, biar bisa ketemu dengan sang anak. Mereka juga berusaha melacak sinyal keberadaan Brian, tapi semua itu sia-sia karena Brian telah menghancurkan HT-nya. Kemudian Brian menanyakan Cimeng kepada Ashley untuk mencairkan suasana yang lagi tegang. Ashley menjawab dia tidak punya. Brian tahu kalau Ashley adalah seorang pecandu, jadi nggak mungkin kalau dia tidak memiliki apapun untuk dikonsumsi. Akhirnya Ashley memberikan sabu-sabu. Dia menawarkan Ashley, namun Ashley menolaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Brian sedang tergeletak setengah sadar. Ashley yang tidak tahu harus berbuat apa, dia memilih untuk membaca buku yang dikirimkan oleh temannya. Brian pun meminta Ashley agar membacakan buku itu dengan suara yang keras. Dia mulai membacanya. Di dalam buku tertulis betapa pentingnya Tuhan dalam hidup manusia. Dan untuk mengetahui tujuan hidup kita, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Read it. Read it to me. Start with God. Even your wildest dreams and ambitions, greater than your family, your career, begin with God. Stop. Mendengar hal itu, Brian pun membantah dengan mengatakan kalau ayahnya sering pergi beribadah, tapi juga seorang alkoholik. Jadi baginya itu semua hanya bullshit belaka. He was a mean drunk. My dad went to church every Sunday. That's a bunch of church crap. Ashley berkata jika dirinya memiliki janji dengan sang anak yang akan menghadiri acara fashion show di sekolahnya. Namun Brian gak peduli. Ashley tidak boleh pergi kemana-mana. I need to leave Anand to see my daughter. Not going anywhere. Ketika sedang menonton berita di televisi, Brian melihat tentang dirinya yang sudah diketahui oleh mereka. Para polisi sudah mengidentifikasi mobil yang dicuri oleh Brian. Nichols is believed to be driving a plate 5PX blue Chevy Silverado truck. Mendengar kabar itu, Brian panik dan mengajak Ashley untuk membuang mobil curiannya. Mereka berdua pun pergi membawa 2 mobil, di mana Ashley berada di depan sedangkan Brian mengikutinya dari belakang. Di tengah jalan, Ashley mencoba untuk menghubungi polisi. Namun sayangnya, baterai handphonenya telah dicabut oleh Brian. Tiba-tiba saja mobil yang dibawa oleh Ashley pun mogok. Lalu dia keluar dari mobil untuk mengeceknya. Tidak berselang lama, ada mobil lain lewat yang berniat membantu Ashley. Pria itu turun dari mobil dan menghampiri Ashley. Khawatir akan memberitahu kejadian sebenarnya, Brian juga turun dan menatap pria itu dari kejauhan. Merasa ada sesuatu yang gak beres, pria tersebut bertanya kepada Ashley, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dengan tatapan tajam sambil memegang senjata, Ashley pun menghampiri Brian dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Karena kalau sampai dia berbicara kejadian yang sebenarnya, Brian gak akan segan-segan untuk menghabisi mereka berdua. Hingga akhirnya mobil itu berhasil diperbaiki dan Brian melanjutkan perjalanan. Thank you. Singkat cerita, setelah selesai membuang mobil yang dibawa oleh Brian, mereka kembali ke rumah Ashley. Di perjalanannya, Ashley bercerita bahwa sebenarnya dia sudah tidak memiliki suami. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan kini dia hanya memiliki putrinya saja. He's not coming home.
I lied. He was stabbed to death by a drug dealer. He's dead. It's all my fault. I miss him. Setibanya di rumah, Brian meminta Ashley untuk kembali membaca buku tersebut. Kali ini setiap kalimat yang tertulis di dalamnya seperti memiliki makna tersendiri bagi Brian. Di sana tertulis kalau Tuhan menciptakan manusia dengan tujuannya masing-masing, dan Tuhan memberi harapan kepada manusia untuk melakukan hal yang terbaik. God deserves your best. Expects you to make the most of it. Shaped you for a purpose and what you have been given. Namun saat Ashley sedang membacanya, Brian menyela lagi dan mengatakan kalau Tuhan tidak memberikannya apa-apa. Hal itu pun dibantah oleh Ashley. Dia mengatakan jika Tuhan memberinya malaikat kecil, yaitu putranya, itulah yang menjadi tujuan hidup Brian. You have a son. Maybe you will. Stop what you're doing and give yourself up. Kata demi kata yang tersirat di dalam buku tersebut tampak begitu menyentuh bagi Brian. Jauh dari lubuk hatinya, dia sangat merindukan putranya. Ashley pun terus membacakan buku itu sampai berjam-jam. Setelah membacakan buku tersebut, Brian tampak termenung meratapi kesalahan yang dia perbuat. Dia khawatir jika tidak bisa lagi dipertemukan dengan putranya. Di sini Ashley meminta izin untuk pergi ke acara putrinya di sekolah. Saat dia berjalan keluar menuju pintu, Brian memanggilnya. Wait. Ternyata Brian hanya memberikan baterai ponsel milik Ashley yang ia cabut. Ketika sedang berada di perjalanan, dia bergegas menghubungi polisi. Dia mengatakan kalau dirinya disandra. Dan saat ini Brian sedang berada di dalam rumahnya. You just let me go. I've been hostage for the past 7 hours. Brian Nichols is in my apartment. Please hold on. Bridgewater Apartments. Devin, have your location. Tidak menunggu waktu lama, semua anggota kepolisian dikerahkan untuk mengepung rumah Ashley. Inside of this lady's house. We're going to put a tighter circle around the apartment. Busy. Brian yang berada di dalam rumahnya pun terlihat sangat panik. Yang ada di pikirannya saat ini adalah putranya. Brian mengambil telepon dan meninggalkan pesan untuk sang anak kelak dewasa nanti. Di dalam pesan itu dia mengatakan, "Nak, ini ayahmu. Suatu saat nanti kamu akan mendengar hal-hal buruk tentang ayah. Tapi asalkan kamu tahu, apapun yang terjadi, apapun yang orang lain katakan tentang ayah, ayah sangat menyayangimu. Sampai jumpa malaikat kecilku." It's Brian. Lynn, when I don't leave a message for my little boy, please let him. Please don't erase it. Christopher, it's your daddy. There's some bad things about me. Whatever people say, I just want you to know. Whatever happens, I love you. Brian masih bimbang. Dia tampak belum ingin keluar ataupun melakukan perlawanan. Hingga akhirnya polisi meminta Ashley untuk berbicara dengan Brian. Dari luar sana, Ashley berpesan kepada Brian. There's purpose in your life. Brian! Do the right thing, Brian. It's time. Pesan Ashley membuat dia tersadar dan merasa memiliki tujuan hidup. Setelah melalui proses yang cukup lama dan penuh dramatis, akhirnya Brian pun keluar dengan mengangkat tangan. Dia menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Terlihat dari tatapannya, Ashley merasa bersalah dan kasihan kepada Brian. Dia yakin jika Brian sebenarnya orang baik. Tidak berselang lama Putri dan Bibi Kim datang ke tempat Ashley. Ashley terlihat tampak begitu senang karena kedatangan mereka. Ashley baru menyadari kalau keluarganya khawatir dengan keadaan dia. Mereka memperlakukan Ashley selama ini karena mereka sayang. Mereka keluarganya ingin membuat Ashley menjadi pribadi yang lebih baik.
Akhir kisah dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Mei 2005, Brian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan putranya yang bernama Christopher diperbolehkan untuk bertemu di saat usianya sudah menginjak 18 tahun. Brian berharap suatu hari nanti dia dipertemukan kembali dengan putranya. Buku tersebut ternyata memberikan dampak positif kepada hidup Ashley. Sejak peristiwa itu, dia benar-benar menjauhkan diri dari obat-obatan terlarang. Ia menjadi seorang konselor yang membantu banyak para pecandu untuk bisa kembali hidup normal. Pada tahun 2007, dia menikah dan memiliki dua orang anak. Bahkan Ashley juga diundang ke beberapa acara stasiun televisi untuk menceritakan pengalamannya. Di sana dia diberi kesempatan bertemu dengan penulis aslinya buku itu, yaitu sebuah buku yang bisa merubah hidupnya. Sebuah buku yang mengingatkan akan tentang arti hidup. Memang sih nggak mudah hidup dalam penyesalan dan berfokus pada hal-hal negatif di masa lalu. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk bergerak maju menuju masa depan yang cerah. Jika kita berfokus pada kesalahan masa lalu, hanya dapat menyakiti dan menghentikan kita dari masa depan yang cerah. Untuk memulai dari awal dan bergerak maju, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan. Entah itu pengkhianatan, masa kecil yang kelam, perceraian, atau pekerjaan yang buruk. Setiap orang baik pasti mempunyai masa lalu yang belum tentu baik. Dan setiap pendosa pasti mempunyai masa depan yang bisa jadi lebih baik. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.